Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nge-review cara membuat butiran kayu wali kukun untuk membuat tasbih. Tutorialnya ini saya spilkan. Oke, yuk kita lanjut. Di sini tempatnya, guys. Biasa orang desa gitulah. Nah, ini guys, ini bahannya kayu. Ini kayu kopi. Ada yang kayu wali kukun. Ini cara pembuatannya. Ini proses butirannya, guys. Berisik guys ya, biasa namanya orang kerja nih. Masih kasaran guys, masih belum diproses pengalusan atau finishing. Ini kayu sebelum dibentuk butiran ini. Ini setelah dibentuk butirannya, limbahnya ini. Kayak sarang tawon ya.
Jadi satu hari bisa menghasilkan kayak ini. Satu bak. Ini mata bornya. Ini terbuat dari pisau. Pisaunya daging itu. Ini dari. Kalau yang ini dari gunting. Mata bornya. Oke, terima kasih.